Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Abah Menurut Channel. Channel yang sangat sederhana yang membahas tentang sound system dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan hobi sound system untuk teman-teman pecinta sound system Indonesia pada umumnya. Untuk kali ini kami akan mereview sebuah sistem karaoke. Ini adalah sistem karaoke yang kami buat beberapa hari yang lalu, membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Untuk kali ini saatnya akan kami coba dan cek sound bagaimana hasil akhir dari karya kami yang selama hampir 1 minggu kami buat. Sebelum kami cek sound, ini kami jelaskan bahwa box yang di atas ini berisi tweeter dan 10 in untuk tweeter atau hacknya memakai BMA D4, dan untuk 10 in nya memakai BNC 10 in neodium. Untuk box tampilannya seperti ini, buat sistem karaoke nya yang sangat sederhana ini bisa juga untuk room rapat atau ruang pertemuan di aula-aula kantor juga bisa. Dan untuk yang bawah kami lihat ini ada box subwoofer kami buat 15 in berisikan asli. Untuk voice coil asli ini harga kurang dari 1 juta. Voice coilnya sudah memakai 3 in, lumayan bagus untuk subwoofer seperti ini. Dan untuk alat-alat yang kami pakai ini sangat sederhana, ini memakai asli audio 48. Untuk powernya 4 channel, ini menurut data tertulis 4 channel 8 kali 800 watt per 8 ohm. Ini lumayan bagus. Untuk prosesornya memakai Asle Diva 86. Untuk kisaran harga power ini tidak sampai 4 juta, dan untuk prosesor Diva ini sudah lumayan komplit, 3 channel mic. Ini tampilan tampak tombol depan seperti ini. Ini untuk mic wirelessnya, kita memakai Shure dengan seri UGX. Nih, mic wirelessnya seperti ini. Ini sudah lumayan buat karaoke, sudah komplit fitur-fiturnya. Ada Asle Diva 86, ini fitur efeknya sudah lumayan bagus. Untuk harga terjangkau, tidak sampai 3 jutaan. Jadi jumlah total yang diraih ini tidak sampai 10 juta. Ini sudah lumayan bagus untuk sistem karaoke di ruang lumayan luas. Baik, selanjutnya akan kami coba bagaimana hasil dari suara yang kami buat dan sistem yang kami buat untuk kali ini. Persiapan cek sound ini akan diinstalasi untuk jack soundnya. Ini pemasangan subwoofer sudah, instalasi speaker. Karena instalasi sudah kami buat kemarin, ini tinggal mencolokkan output speaker saja. Untuk yang speaker terlihat baru, ini adalah jalur-jalur output ke speaker middle. Untuk yang sub ini adalah speaker pada channel D. Baik, kita coba bagaimana suara untuk ini akan dicoba oleh Mbak Amel langsung gaspol.
Ini wafernya belum dibuka, ini untuk channel D nya belum dibuka. Nah, ini wafernya sudah mulai. Suara sapnya seperti ini, lumayan. Ini 4 channel sudah lanjut, midnya dihidupkan lagi. Untuk channel AB dari yang kami buat. Terima kasih telah menonton video kami, dan silakan subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video yang kami buat atau update yang terbaru. Sekian dulu dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.